Pemirsa, satu dari empat pelaku dugaan pencabulan terhadap empat anak di bawah umur di Pekanbaru Riau ditangkap dan dilakukan penahanan. Sementara untuk tiga tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur. Tersangka IW, 26 tahun, ditahan oleh Subdit 4 di Treskrimum Polda Riau karena diduga melakukan pencabulan terhadap empat orang anak di bawah umur. Tersangka ternyata sebelumnya baru bebas dari tahanan akibat kasus pencurian. Sementara tiga tersangka lainnya yakni R, ID, dan F tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur. Peristiwa pencabulan terjadi pada April 2023 lalu di empat lokasi yang berbeda. Korbannya ada empat orang anak yang masih duduk di sekolah dasar. Tersangka mengajak tiga pelaku lainnya yang masih di bawah umur untuk melakukan adegan pencabulan terhadap para korban, lalu merekamnya. Terungkapnya kasus dugaan pencabulan ini berawal dari para korban yang menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Terungkapnya yaitu para korban bercerita kepada keluarganya, kemudian ditelusuri, kemudian kita lakukan penyelidikan, ternyata memang benar bahwa ada dugaan peristiwa perbuatan cabul di beberapa tempat kejadian dengan beberapa perlakuan terhadap para korban yang saat ini sudah kita lakukan proses penyelidikan terhadap empat tersangka. Selain menahan tersangka IW, polisi juga mengamankan barang bukti pakaian empat orang anak korban pencabulan. Atas perbuatannya, IW dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara.